Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lebak Kerang TV. Alhamdulillah ya, akhirnya hujan juga nih, hujan perdana ya untuk di desa saya, di desa Lebak Kerang ya, kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan ini adalah suasana hujannya, kangen banget ya dengan suasana hujan seperti ini. Udah lama banget gak hujan, hampir 6-5 bulan ya. Dan akhirnya hujan pun turun. Waduh, ini burung-burung banyak yang pada mandi itu di atas ya. Asik banget nih, kangen nih suasana seperti ini. Gimana, Mat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih ada hujan anu sakieu. Agung, alhamdulillah ya. Semoga terus ya hujan ya, karena memang kering banget. Dan akhirnya hujan pun turun. Wah, asik ya. Kita ke sebelah sini ya, ikutin si Bapak. Jadi kalau misalnya hujan seperti ini, ingin rasanya lari ya. Lari hujan-hujanan. Tapi ya gimana, sayang kamera ya, kameranya kebasahan. Hujan perdana nih, dan seger banget ya. Tolong, Mat, dibenerin. Wah, bener nih, mampet ya. Was, kita coba keliling. Dan memang biasanya kalau misalnya hujan seperti ini, itu aliran-aliran apa tuh namanya, tempat pembuangan airnya suka tersendat, karena ketika pas musim kemarau nggak diperhatikan ya. Alhamdulillah ya, ini sungai yang kering juga sekarang mulai ada airnya tuh, walaupun ini air hujan sementara. Seger banget asli. Biasanya jam segini tuh, waduh, lagi panas-panasnya. Dan yang kekurangan air. Bah, hujan, bah. Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kata si Abah ya. Hujan. Tuh. Air juga ngalir ya. Dan jadi banyak yang apa tuh namanya ya, ambil air hujan ya untuk kebutuhan. Seperti kemarau itu kan susah airnya, jadi ketika hujan seperti ini dia memanfaatkan air hujan ya. Kita berkeliling desa nih. Ini Balai Desa Lebak Kerang ya. Hujan yang seger ya. Seperti hidup kembali.
air adalah sumber kehidupan ya. Iya, ada yang kehujanan. Kita lanjut terus. Jelas ya, masih hujan terus, alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya liputan saya kali ini yang mengabarkan tentang hujan yang turun ya. Suatu kebahagiaan karena memang kemarau panjang, sehingga semoga saja dengan adanya hujan ini menjadi membawa keberkahan, membawa rejeki ya, membawa kesuburan kembali buat Kuningan umumnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Lebak Kerang TV, Nenden Beja Ker Beja Kini.